Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini saya banyak melihat kalimat-kalimat yang kedengarannya sangat manis, tapi sungguh menyesatkan. Terutama ini kalimat-kalimat di medsos, WhatsApp, ya. Pertama, saya tidak takut corona, tapi hanya takut kepada Allah. Bos, ini salah betul. Kalau ini benar, lalu mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika engkau melihat penyakit menular, maka berlarilah seperti engkau melihat harimau. Coba bayangkan, saya pernah tanya, kenapa kau berani masuk kalau ada harimau di masjid? Berani Ustaz, karena iman. Salah, kalau kau dimakan harimau, lalu kau mati, siapa yang melanjutkan risalah Islam? Kalau kau wafat, mati konyol namanya itu. Ada buaya di dalam, kau tahu ada buaya di sungai, lalu kau masuk. Itu bukan orang beriman, kau bukan hanya takut kepada Allah, tapi itu namanya beleng-beleng. Hindari paham-paham yang menyesatkan seperti ini. Yang kedua, ada lagi berkata, virus corona ini makhluk Allah, hanya menyerang orang-orang pembuat maksiat. Ini juga salah dan menyesatkan. Kalau ini benar, lalu mengapa Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, kekasih Allah, kekasih Rasulullah, wafat pun pada zamannya karena terserang wabah. Saudaraku, bijaksana menyikapi media sosial. Bijaksana dalam menggunakan media sosial. Terutama dengan wabah virus corona ini. Jangan anggap remeh. Begitu pentingnya ini sehingga fatwa majelis ulama mengeluarkan. Kita umat beragama mengikuti fatwa majelis ulama. Hindari keramaian. Bahkan sampai sholat Jumat pun ditunda. Karena wabah penyakit yang sangat mematikan ini. Ada lagi yang bilang begitu? Oh, kita tidak mengikuti ulama, kita mengikuti Quran dan Sunnah. Lalu siapa yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Apa Anda merasa ulama ini tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Siapa lagi yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah selain ulama? Mereka belajar bukan melalui medsos. Mereka melakukan pendidikan dari jenjang yang sangat rendah sampai ke tinggi. Ulama ini bukan kaleng-kaleng. Ulama adalah orang yang ahli di bidangnya. Dan mereka berkumpul, bermusyawarah. Mengeluarkan fatwa bahwa hindari begitu pentingnya. Jangankan wabah, pada zaman Rasulullah hanya hujan keras, lalu tanah becek, azan diganti bukan lagi hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat, tapi diganti silahkan sholat di rumah masing-masing. Pemerintah sudah mengeluarkan hindari berkerumun, tinggallah di rumah, kerjakan pekerjaan kantor di rumah. Kenapa? Karena ini virus sangat mematikan. Sekali tertular sangat susah sembuh. Kenapa? Karena sampai sekarang ini belum didapati antivirusnya. Maka saudara, jangan anggap remeh. Mari kurangi beraktivitas di luar. Memang ini sangat berat, tapi jauh lebih berat ketika Anda sudah teridap virus corona ini. Islam mengajarkan maqasid syariah, tujuan dihadirkannya syariah. Satu di antaranya hifzun nafas, memelihara jiwa. Sesuatu yang haram akan menjadi halal ketika berkaitan dengan keselamatan jiwa. Saudaraku, tinggallah di rumah. Beribadahlah di rumah. Berdoalah di rumah. Dan yang lebih penting, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jaga diri. Jaga jarak, bukan kita jaga jarak karena ingin memutuskan persaudaraan. Bukan kita jaga jarak karena kita sombong. Tapi kita jaga jarak, saya jaga jarak karena saya ingin menjaga Anda dari virus ini. Anda pun jaga jarak dari saya karena Anda menjaga dari virus ini. Mari saling menjaga dengan mengurangi aktivitas di luar dan lebih banyak tinggal di rumah. Semoga ada manfaat, saya Das'ad Latif. Dari Universitas Hasanuddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.